nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyin. Salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sadaqata lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi rriqabi wal-gharimin fi sabilillah wa fi as-sabil fariidatan min Allah, wallahu 'aliyyun hakim. Wa qala ayyuhan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-'adama inqata'a 'anhu 'amaluhu min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi au walidin shalih yad'ullah. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, saudara semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan dan menggapai ridho dan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita semua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara semuanya, hari ini misi kekosongan di hari ibu kita terkait judul yang sudah disampaikan beberapa mungkin minggu-minggu sebelumnya sudah banyak materi-materi tentang akidah, tazkiyatun nufus, kemudian fikih, kemudian apalagi pak materi yang lainnya yang tidak bisa disebutkan dan kita review di sini. Saking banyaknya materi, mudah-mudahan semuanya lengket di sayembara kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini saya ambil untuk bapak-bapak semuanya, pegangan. Kita harus punya pegangan sebelum kita meninggal dunia. Betul? Betul, Pak? Betul. Nah, hari ini mudah-mudahan apa yang kita share nanti bisa dipahami. Jika ada yang tidak bisa dipahami, mohon tanyakan langsung. Mudah-mudahan kita bisa sharing ke bapak-bapak dan ibu semuanya. Zis, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Empat kategori yang berbeda. Kita pengen ambil satu item dari hadis Nabi yang sudah disampaikan tadi di awal. Putus semua amalan kita kecuali tiga. Yang tiganya itu saya ambil satu saja, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itulah nanti yang kita bahas di dalam materi ini. Ya Pak ya. Oke. Nah, dimulai dari zakat dulu. Sebenarnya garis besarnya ini, Pak. Jadi kalau Bapak bisa lihat gambaran yang saya kasih gambar gitu ya. Jadi ini sedekah. Ya, Pak ya. Sedekah itu seperti ini bulat. Kemudian di bawahnya ada zakat, ada infak. Dari pembagian ini kira-kira insyaallah mudah-mudahan paham ya, Pak. Saya ulangi lagi. Sedekah, terus di bawahnya ada zakat, ada infak, ada wakaf. Jadi sedekah itu adalah gambaran umum ya dalam pembagian konsep Islami berbagi rahmatan lil alamin. Ini dalilnya adalah surat Taubah 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Dari dalil ini kita bisa mengetahui makna zakat. Zakat itu intinya adalah membersihkan, mensucikan. Apa yang dibersihkan? Hartanya. Apa yang disucikan? Jiwanya. Jiwa pelitnya, jiwa marahnya, jiwa untuk egoismenya dibersihkan atau disucikan. Saya ulangi lagi, Pak. Zakat, zakiyun, zakatun. Ya, semuanya asal katanya sama, zakayasi, yaitu bahasa Arab yang artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Ya, Pak ya. Membersihkan apa? Harta. Mensucikan apa? Jiwa. Ya. Maka instruksi ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Pak tegas di sini. Instruksinya apa? Khudz min amwalikum. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ini instruksi Allah kepada Rasul waktu adanya pemerintah di Madinah. Ambil zakat mereka, bukan pajak. Pajak dengan zakat dua hal yang berbeda. Ambil zakatnya bagi orang-orang yang mampu. Seperti itu. Untuk apa tujuannya?
agar harta itu dibersihkan. Barangkali harta yang diterima bisa jadi subhat, bahkan hak haram. Ya Pak ya? Atau barangkali di diri kita dengan punya harta ini sombong. Dengan punya harta kita tidak mau berbagi, ada sedikit dan seterusnya. Ini yang menyebabkan muncul instruksi Allah pada Rasulullah yang diterapkan pada umat. Sampai sini jelas ya? Kita lanjut. Kemudian untuk siapa zakat itu Pak? Zakat itu untuk 8 asnaf yang kita kenal dengan di dalam pembagian setiap tahun itu. Kalau zakat itu lebih ke setiap tahunnya Pak, ditunaikan setiap tahun. Pada siapa saja dia zakat itu? Terangkum dalam surat At-Taubah ayat 60. Setelah Allah instruksikan untuk ambil nih harta dari orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, kemudian ke arah mana disalurkan? Jadi Allah menjelaskannya dalam surat At-Taubah ayat 60. Kepada siapa yang pertama Pak? Yaitu kepada fakir yang pertama. Fakir itu siapa Pak? Fakir Pak? Gak punya penghasilan tetap, gak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya Bapak, si ibu atau si bapak tukang ojek, si ibu tukang cuci, kebutuhan dia berapa Pak? Sebulan bisa 2 juta, 3 juta. Penghasilan sebulan cuma 1 juta. Ya, dan dia gak punya pekerjaan tetap. Namanya kan tidak tetap. Itu namanya fakir. Ya Pak ya, fakir. Iya, seperti itu. Beda kalau miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tetap, tapi gak mencukupi penghasilannya. Contoh apa Pak? Pekerjaan tetap yang tidak mencukupi hasilnya apa Pak? Apa Pak? Dia tetap bekerja tapi gak punya penghasilan tetap, gak mencukupi bulanannya. Apa Pak? Kalau di PT pasti insya Allah cukup. Asal gaya hidupnya aja diubah. Apa contohnya Pak? Pegawai negeri itu kadang-kadang pegawai tetap ya. Kadang-kadang gak mencukupi. Tapi dia sebenarnya harus mencukupi Pak. Lagi-lagi gaya hidup. Ya. Jadi nanti kalau kita beradain pegawai negeri nanti tetapnya dapat jatah. Dia jadinya miskin, padahal gak miskin ya. Mampu ya. Jadi itu bedanya Pak. Fakir itu tidak mempunyai penghasilan tetap ya, dan dia juga itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin ya Pak ya, gak punya fakir tadi Pak, tidak punya pendapatan lah intinya. Ya, seperti itu. Yang miskin berarti dia tidak mempunyai pendapatan tetap dalam sebulan yang seterusnya, dia tidak mampu melakukan apapun dalam ekonomi keluarganya. Nah ini yang diutamakan pertama kali. Jadi urutannya stepnya ada Pak, fakir, miskin. Jadi jelas ini yang dibagikan setiap tahun. Begitu ya. Habis itu baru apa Pak? Ambil zakat. Urutannya seperti itu. Ambil itu adalah yang mengelola. Yang mengelola zakat, yang dia menerima zakat, kemudian dia yang menyalurkannya ke 8 asnaf ini. Yang keempat yaitu mu'alaf, yang dapat hidayah. Yang mu'alaf diutamakan karena dia orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, digunakan hatinya masuk ke dalam agama Islam, itu dibina dengan ekonomi. Takutnya kalau tidak dibina dengan ekonomi sehingga dia kembali ke agama nenek moyangnya. Makanya di mu'alaf. Kemudian selanjutnya Pak, yang kelima adalah yaitu rikob, hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa Pak? Budak. Zaman dulu masih ada budak sebelum Islam datang. Jadi orang manusia itu bisa diperjualbelikan. Ya Pak ya, kita bisa menjual si anak. Kayak Nabi Yusuf itu kan pernah dijual sama saudaranya, bahkan dimasukin ke dalam sumur. Ya, diperjualbelikan. Sejak Islam datang, Nabi Muhammad datang, semua manusia diberdekakan oleh Rasulullah. Ya, ini rikob. Jadi untuk saat ini masih ada budak nggak Pak? Tidak ada. Budak ada tapi
ada penghasilannya dari majikannya, berarti bukan budak, masih ada harga dirinya. Ya Pak ya, budak zaman dulu dengan sekarang beda. Ya Pak ya, nah, zaman dulu itu tidak ada harganya. Kemudian selanjutnya yang menerima zakat setiap tahun itu adalah orang yang punya utang. Note Pak, catatan buat kita semuanya, orang yang punya utang ini adalah orang yang benar-benar butuh banget. Dia ngutang itu untuk makan hari itu, bukan karena dia ngutang untuk membeli sesuatu, menyempurnakan bentuk barangnya di rumah, misalnya beli mobil, beli motor, dia ngutang. Ini gak perlu dibantu orang kayak gini. Ya, udah bergaul dengan riba, terus apa? Kita bantu juga bayar utangnya, ini gak boleh. Jadi orang yang benar-benar dia mau menghindari riba, mau menghindari hutang piutang, ya, tapi dengan terpaksa besok dia nggak bisa makan, akhirnya dia pinjam duit ke saudaranya atau pinjam ke tetangganya, sehingga dia menutupi kekurangan makanan yang ada di rumahnya. Itu namanya orang berutang, Pak. Ya, Pak ya. Terus selanjutnya ini menarik, fisabilillah. Yang ketujuh, Pak, ya, fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa dia, Pak? Siapa dia? Orang yang disiarkan agama, guru, murid. Murid itu bisa menerima ilmu agama, dia dibayar. Contoh kecil yang saya tahu dari istri itu, beliau pernah kuliah di Mesir. Beliau itu dapat semacam gaji tiap bulannya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,2an, 1.200 di Mesir. Ya Pak ya, jadi sekolah itu kita gratis. Di Madinah nanya teman-teman juga gratis. Sama. Dari mana itu gratis? Kok bisa gratis? Dari zakat, dari sedekah yang dikumpulkan oleh siapa? Lewat lembaga zakat negara. Nah, kenapa di negara kita enggak bisa? Karena pemahaman kaum muslimin belum sampai ke sana. Padahal ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, punya negara, tapi belum menyeluruh sampai dari Sabang sampai Merauke. Idealnya Pak, idealnya ya kita di sekolah anak-anak itu gratis, idealnya. Tapi karena kesadaran umat ini terhadap harta yang harus diimpakkan atau dizakatkan setiap tahunnya, maka tertutuplah semua kebutuhan-kebutuhan. Ya Pak ya, itu. Kemudian yang terakhir yang pernah menerima zakat adalah orang sedang dalam perjalanan jauh, namanya ibnu sabil. Tahu-tahu di tengah jalan dia tidak bisa atau kehabisan bekal di jalan, itu wajib dibantu. Kira-kira ada nggak Pak orang seperti itu? Tahu? Ada nggak Pak? Gak ada ya? Ada orang jalan-jalan warabiri gitu ya, lagi bawa apa namanya itu perbekalan, terus kehabisan gitu. Namanya ibnu sabil, kira-kira ada nggak? Jarang. Ada ya Pak? Jarang. Ngamen maksud apa? Enggak. Karena dia mampu. Ibnu sabil itu adalah benar-benar orang yang keluar dari daerahnya, nggak tahu apa-apa. Ya Pak ya, nggak punya apa-apa, kemudian habis perbekalannya wajib dibantu. Nah, bantuan yang kita bantu terhadap ibnu sabil saat ini itu respon saja, respon kita terhadap orang tersebut. Jadi kalau kita melihat ada musafir macam pengamen tadi ya, terus macam orang yang minta-minta dan segala macam, respon kita bukan membayar zakat, tapi lebih ke arah infak. Ya, dan itu arah kadarnya. Coba seandainya kalau semua deh, semuanya, semua muslimin di Indonesia ini ngerti gitu ya tentang konsep ini, maka tidak ada orang infak orang ini. Ya, dan yang kita minta sekarang insya Allah doa kita doakan bisa dicapai. Pastinya kesadaran umat ya, kesadaran umat. Oke, tadi di sodako ada zakat ya, ya. Zakat tadi untuknya apa? Fungsinya apa? Membersihkan. Ya, membersihkan apa? Harta. Kemudian mensucikan jiwa. Jiwa dari apa? Sifat tamak, sifat pelit, rakus dan seterusnya, yang disucikan semuanya. Penerimanya ada 8, urutannya harus 10. Ya Pak ya, semuanya.
Dan ini kita biasanya sudah praktekkan di baik di dalam takwa atau di sini sudah dipraktekkan. Cuma asnaf yang kita terapkan di sini baru 4 saja. Karena mu'alaf tidak ada. Orang yang berhutang belum kita cari. Kalau kita cari, orang semuanya berhutang. Nah, Pak Anjar aja berhutang. Dan keras-keras. Oh iya. Ya. Terus Ibnu Sabil belum ya. Nah, Sabilillah ini Rikob. Rikob enggak ada orang yang pernah itu kan bahasa saya kan enggak ada di sini kan? Enggak ada yang muda kan? Enggak ada. Ya, empat itu yang kita terapkan. Sisanya kita terapkan semuanya. Fakir, miskin, sabilillah dan ambil zakat. Baru empat itu diterapkan. Itu sudah saya bikin konsep di Darut Taqwa dan di sini. Nah, sembari nanti ilmu itu kan fikih itu berkembang, Pak. Nanti kita coba apa? Gimana caranya biar menarik gitu ya. Maksudnya menarik itu tepat sasaran. Nah, ini kan hitungan setahun. Setahun itu habis langsung. Nah, kita pengin yang tiap bulan gimana caranya? Nah, tiap bulan ini ada namanya zakat profesi, Pak. Zakat penghasilan. Saya kasih gambaran sederhananya begini, Pak. Kita punya gaji 4 juta. Iya, Pak ya. Terus dikumpulkan selama setahun 12 bulan. Berarti 4 juta dikali berapa, Pak? 12. Berapa totalnya, Pak? Berapa? 48 juta setahun. 48 juta ya, Pak ya. Itu setahun, Pak. Konsepnya ada dua. Bisa, ini konsep yang ditawarkan oleh Yusuf Kordowi, bisa dua. Bisa sekali setahun 48 juta dikali 2,5% ditunaikanlah di akhir tahun. Atau bisa juga langsung ya, per bulannya ketika gaji kita terima 4 juta, ambil 2,5%-nya. Kira-kira berapa, Pak? 100 ribu, Pak. Murah gak? Murah gak, Pak? Gak berat, Pak, 100 ribu. Cuma kan pemahaman kita kan gak sampai sana. Anggapannya apa? Keluar habis. Padahal itu tabungan kita untuk akhirat. Benar gak, Pak? Nah, kalau semua masyarakat di 5 ini udah ngerti tentang itu, dia keluarkan itu kalau dia punya gaji 4 juta, kalau 1 juta cuma 25 ribu, kumpulkan satu wadah, kemudian disalurkan ke orang yang berhak tadi. Empat asnaf yang kita kenal di lingkungan kita. Ya, Pak ya? 25 ribu kali berapa? Di RT-nya udah berapa, Pak? Kakaknya. Anggap 100 kakak. 100 kakak dikali 25 ribu berapa, Pak? 2.500. Dikit ya, Pak? Masih dikit. Kalau kita lebihkan boleh enggak, Pak? Boleh enggak kita lebihin? Boleh. Ini 25 ribu itu hitungan gaji 1 juta, Pak. Ini enggak, Pak? Gajinya kan udah 4 juta ke atas semua, rata-rata. Berarti 100 ribu per orang. Dan insya Allah enggak berat. Nah, ini dikelola. Dan tahu saya cuma dolotorin sama bapak-bapak semuanya. Kalau ada pemikiran yang luar biasa, sehingga apa, Pak? Saya berpikiran semenjak 2 tahun pandemi ini, kayaknya banyak tetangga kita, saudara kita yang tertatih dengan ekonomi. Maka kita butuh solusi. Solusinya, Pak ya? Solusi yang dihadirkan saat ini itu baru ke yatim piatu, ya, Pak ya? Bedakan antara fakir, miskin, yatim piatu beda. Kalau kita masih fokus di yatim piatu, Pak. Dan du'afa, ya. Ya, yatim piatu dan du'afa. Orang yang gak punya bapak, tapi masih belum balik, masih belum mencari, sama du'afa yang miskin tadi. Ya, du'afa miskin udah masuk. Ya, Pak ya, baru fokus di sana. Mudah-mudahan nanti kita punya pemikiran yang kita gaya bersama. Ini yang tadi setahun zakat fitrah, zakat yang berbulan namanya zakat mal. Itu bisa kita dapatkan. Ya, Pak ya. Surat apa tadi, Pak? Pembagiannya At-Taubah ya 90. Pengertian gitu ya. At-Taubah ya 90. Oh, sorry, 60. Ini balik. 60 ya. Ingat-ingat ya. Instruksi Allah tadi surat apa, Pak? At-Taubah ya. Ayat 3. Ayat 3. Instruksi Allah. Ya, instruksi Allah untuk ambil ya harta orang-orang yang mempunyai harta. Kemudian ditaruh di lembaga. Itu ya.
Itu. Pembagiannya ke siapa? Udah mulai instruksikan juga tambah yang 60. Lanjut. Infak sedekah. Beda infak dengan sedekah apa, Pak? Infak lebih mengeluarkan sebagian harta saja. Lawan daripada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu mengeluarkan sebagian harta pada waktu tertentu dengan nisab atau ketentuan tertentu, kemudian dengan penerima tertentu. Itu zakat, Pak. Saya ulangi lagi. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan waktu tertentu, Ramadan menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua apa, Pak? Lewat nisab ketentuan tertentu, yaitu berapa, Pak? 2,5%. Kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Berapa orang, Pak, tadi? 8. Itu zakat fitrah. Lawannya adalah infak. Infak lawannya. Infak itu mengeluarkan sebagian harta, gak ada batasan waktu. Ya, kalau zakat fitrah setahun sekali, kalau infak gak ada batasan waktu. Ada rezeki, kasih. Ada rezeki, kasih. Nanti ada penerimanya. Siapa saja yang menerima? Ada lagi. Allah instruksiin lagi. Al-Baqarah 215. Ya, nanti kita buka. Kalau sedekah apa, Pak? Sedekah lebih daripada infak. Dia bisa materi, non materi. Materi berupa uang, dinar, dirham, barang, dan bisa juga non materi, yaitu berupa tenaga, pikiran, berupa senyuman, membantu orang tua melintasi jalan, kemudian mengkuk-kuk anak-anak yang masih kecil-kecil, sholat kita doakan, sedekah. Ya, bahkan sholat yang kita lakukan everyday, setiap hari, itu adalah sedekah. Bahkan ada istilah dalam sholat. Ya, Pak? Membuang duri di tengah jalan, sedekah. Gak pakai materi kan, Pak? Non materi ya. Ya, sholat duha itu kita lakukan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu namanya sedekah sendi namanya, Pak. Kita bersedekah lewat sendi-sendi kaki kita, tangan kita. Untuk siapa, Pak? Allah. Sampai segitunya, Pak. Sedekah itu artinya luas. Sampai saya bilang tadi di awal, sedekah itu konsepnya adalah sedekah terbagi menjadi ada infak, ada zakat, infak, wakaf. Ada lagi yang lainnya, ada koron, bantuan, pinjaman, dan seterusnya. Ya, sudah bisa, Pak, membedakan antara infak, sedekah, zakat? Sudah ya? Sudah ya? Lanjut. Oke. Kalau infak dan sedekah itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang lebih dari keperluan. Contoh, Pak Doni punya gaji 5 juta. Kebutuhannya sebulan hanya 4 juta. Infak yang idealnya diberikan ke orang. Ya, Pak ya. Ke orang itu maksudnya ini nanti, Al-Baqarah 215. Kita terangkan nanti di sini. Ya, Pak ya. 1 juta. Idealnya, Pak. Idealnya itu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, semua barang, semua materinya beliau, beliau titipkan, amankan ke Baitul Mal atau di kas negara. Ya, Pak ya. Ketika dia butuh, maka dia pasti dimengerti oleh sahabat. Ya. Jadi 9 istri itu beliau itu tercover lewat negara. Ya, Pak ya, lewat negara. Maka kalau ada kelebihan itulah idealnya infak sedekah. Ustaz, kalau enggak lebih gimana, Ustaz? Ya sudah, kita maksimalkan zakat mal tadi yang 2,5%. Ya, Pak ya. Atau infak seikhlasnya, yang penting orang enggak tahu kita infak. Atau sedekahnya enggak punya harta, enggak cukup kan? Dalam orang lagi susah kita beri nasihat aja deh. Sedekah. Mau macam mana lagi kita enggak punya harta. Maka kata Rasulullah, ya, ya, Pak ya, kata Rasulullah itu kan, kalau kita enggak punya harta enggak bisa memberi, susah. Ya, makanya dia bilang seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Segala-galanya punya. Kecuali Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu beliau enggak punya apa-apa.
bahkan untuk menikah dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah Zahra Al-Kubra, ya, itu pun maharnya dari apa? Dari bapak, baju perangnya Rasul. Ya pak ya, idealnya itu pak, maksudnya itu. Jadi mulai di konsep pak, mulai di konsep di keluarga punya penghasilan sebulan, ada penghasilan dari keperluan kita yang kebutuhan sebulan itu, maka berikan haknya kepada orang lain. Ya, ibu-ibu itu ada Jumat berkah, untungnya ibunya tangkap, ya pak ya. Jadi udah diambil duluan, suami ngasih ke ibu, diambil tuh, hanya 20.000, 22.000 atau 10.000 misalnya. Atau di TPA itu ada Jumat senyum apa? Semut Jumat berkah juga yang di TPA. Ya, malam ya. Senyum apa itu? Santri senyum. Nah, itu pak, santri senyum. Banyak cara, jadi cara ini. Ibu hari Jumat. Jadi semuanya sudah bergerak pak. Tinggal kita nih bapak-bapak nih yang kelola bagaimana caranya. Bisa kita ini menabung nanti akhirat. Ya, karena orang mati itu nanti bang, orang mati itu nanti kalau sudah meninggal dia ingin apa hidup lagi di dunia hanya untuk sekedar sedekah. Gak ada yang lain pak. Gak pengen dia sholat gak? Sedekah. Ya pak, sedekah. Filosofinya tinggi itu pak. Kenapa sedekah? Kalau di perhatiin banyak orang tuh luar biasa. Karena sifatnya apa pak? Sedekah itu kan semacam apa pak? Memberikan energi pada orang. Orang susah kita bantu. Orang punya masalah kita selesaikan masalahnya. Seperti itu pak. Menyelesaikan masalah orang lain tanpa masalah pegadaian. Jadi masalah ya. Nah itu ya. Kepada siapa pak? Infak sedekah. Kalau zakat sudah tadi ya. Kepada siapa? Ini urutannya pak ya. Urutannya nih. Mulai di konsep. Pertama ke ibu bapak kita. Ya pak ya. Orang tua kita. Jika masih hidup. Ya pak ya. Ibu bapak. Kalau nggak hidup gimana pak? Bisa nggak sedekah? Kalau beliau udah meninggal. Ya pak guru. Orang tua yang meninggal. Bisa nggak sedekah? Bisa. Sama ya. Iya. Sama kayak Rasulullah gitu ya, kalau korban tuh beliau kan misalnya hadali wali ahli wali umati, dia korban cuma satu kibas kambing atau domba, tapi sekali doang korban maknanya luar biasa lah. Tahu nggak bapak? Beliau berdoa, ini kambing aku persembahkan untuk diriku, untuk keluargaku dan umatku. Padahal satu kambing. Nah triknya gimana pak? Biar sampai bapak kan setiap subuh sedekah ya kan, sudah terbiasa kan sedekah subuh kan, walaupun 2000 anggap kalau susah banget 2000 gak bisa, 500 perak ya pak ya, bapak masukin sambil sembunyi bilang dalam hati hadani wali ahli, kalau umat gak punya umat ya pak ya, hadani wali ahli, ini untukku dan untuk keluargaku, bil khususnya terserah bapak. Mau ada orang tuanya, untuk bapakku sebutkan namanya. Gak apa asal pakai bahasa Indonesia. Walaupun 500 perak pak, niat tulusnya itu yang dilihat oleh Allah. Amin. Ya ya, ini yang belum, yang kalau nggak punya orang tua. Nah ini harus diamalkan, didawamkan. Ya termasuk memberikan kepada orang lain. Ya, walaupun bentuknya. Sedekah subuh itu paling mantap banget pak, serius. Yang berkahnya luar biasa. Didoakan malaikat, kemudian kita diiringi oleh malaikat, ya, kemudian berkahnya luar biasa, malaikat beri rezeki itu apa namanya itu membukakan pintu untuk orang lain berimpak pada pagi hari ini. Ya. Pertama ibu bapak ya, ya. Yang kedua kaum kerabat. Ibu bapak sudah tercover, ya, baru kaum kerabat. Kerabat itu ada dua pak, kerabat biologis, kerabat non biologis. Kerabat biologis misalnya semuanya sudah mampu, kaya raya misalnya. Saudara bapak, saudara ibu, sepupu, bapak-bapak semuanya udah kayaknya udah oke semuanya. Cari apa namanya pak? Yang kedua, kerabat non biologis. Siapa dia pak? Tetangga, keluarga yang setiap hari everyday kita ketemu pak. Ya pak ya? Sakit, pahit, manis, tetangga.
yang hari ini beliau sakit atau apa segala macam, yang selalu melihat kita dalam dekat, keluarga yang jauh-jauh mencari, gak ada yang melihat kita, gak ada yang tahu, bahkan kita menyembunyikan yang sampai tahu keluarga itu, benar gak? Tapi kadang-kadang seperti itu. Nah ini kalau di konsepnya jalan, Pak, waduh luar biasa, kosong ini main mercusuar nih, Pak, jadi mercusuar, semua sadar dengan konsep ini. Yang ketiga, Pak, baru anak yang tim. Keluarga sudah tercover, sahabat sudah tercover, baru kita tanya anak ya, anak yatim. Anak yatim siapa, Pak? Orang yang tidak punya orang tua, anak apa ya? Batasnya sampai paling SMA. SMA udah punya ijazah untuk cari kerjaan, Pak. Jangan dikasih lagi. Maksudnya gitu. Sudah balik, gak usah. Ya. Terus orang-orang miskin, miskin yang tadi ya, yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Dan terakhir, Musa Sabil. Sabil ini mungkin Bapak pernah ketemu sama orang-orang yang minta-minta tengah jalan. Ya, sekali lagi, walaupun hanya 2.000 yang Bapak kasih, 1.000 yang Bapak kasih, receh-receh yang kayaknya enggak berguna banget ya menurut kita, daripada kita ngeluarin duit warna biru atau merah gitu ya. Niatkan aja bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan bawa ini manfaat untuk dia. Ya, ya, manfaat untuk dia. Bagi mereka berarti sekali. Bagi mereka berarti sekali. Dikumpulin luar biasa. Kalau bisa punya jiwa gini, Pak. Jadi ketika lihat orang susah gini, Pak, ya, punya perasaan ya Allah enggak bisa bantu nih. Ya, Pak, ya. Minimal doakan dalam hati Allah mudahkan urusan dia gitu. Ya, Pak, ya. Dalam pikiran kita, dalam batin kita, doakan aja. Kan doa itu adalah silamul mukminin, ya, Pak, untuk memudahkan orang. Ada salah satu apa hadis yang pernah kita sering dengar itu. Jadi salah satu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ketika saudaranya mendoakan saudara yang lain tanpa dia ketahui. Pernah dengar enggak hadis ini? Pernah, ya? Pernah. Itu luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa itu. Lagi tidur didoain. Iya. Ya, Pak, ya. Al-Baqarah 205. Jepa. Baru kita ke wakaf. Wakaf ini saya lebih fokus aja, Pak. Wakaf ini inti daripada kajian kita pada malam hari ini. Sebelum saya cerita wakaf, wakaf itu ada istilah di dalam bahasa Arab. Ada tiga, ya, Pak, ya. Nih, kalau dalam istilah Al-Quran ada namanya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, wakaf. Sama-sama wakaf, wakaf. Kata-katanya wakofa, wakif. Ya, wakofa itu berhenti. Dalam Al-Quran istilah wakaf itu namanya wakaf. Ya, dalam Al-Quran. Dalam haji ada namanya wukuf. Sama-sama katanya wakofa, wukuf. Sama-sama berhenti. Atau bahasa yang lain menetap. Berhenti, menetap. Menetap di mana, Pak? Kalau di haji di Alfa, ya, Pak, ya, malamnya di Mina, Muzdalifah, dan seterusnya. Wukuf, ya, baru wakaf adalah harta, ya, Pak, ya, berupa harta. Wakaf apa yang berhenti? Yang berhenti adalah hartanya. Contoh, ada wakaf paling tua di dunia ini adalah Ka'bah, Pak. Itu wakafnya siapa, Pak? Nabi Ibrahim dihasilkan anaknya Ismail, dilanjutkan terus keturunan sampai kepada Nabi Muhammad, diteruskan lagi sampai sekarang. Wakaf. Kalau Masjidil Haram, wakaf Masjidil Haram, wakaf Ka'bah itu sampai abadi, sampai hari kiamat itu bisa dipakai untuk orang banyak. Ya, Pak, ya. Jadi sebenarnya masuk ke Masjidil Haram itu gratis, Pak. Percaya kan? Bapak nanti kalau punya duit nih, saya doakan kaya semua, ya, Pak. Coba jalan ke sana backpacker, Pak. Atau backpacker, Pak. Backpacker itu jalan sendiri. Enggak sampai umroh itu sampai puluhan juta. Paling berantem berapa, Mi? Paling berantem berapa? 15 juta. 12 sampai 15 juta. Jalan sendiri, naik pesawat, yang penting kita tahu sasarannya, oh ya, ini ke Mekah, ini ke Madinah. Udah itu aja. Tersambung lagi tanya-tanya. Ustaz, saya enggak bisa bahasa Arab. Udah, di sana banyak orang yang bisa bahasa Indonesia. Ketemu di bandara orang Indonesia semua. Banyak kan TKI, TKW, ya.
oh, mungkin nyasar ya. Si ngomong aja makan 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 masih diharap pasti orang yang tarik dia. Ditanya kas bendera kecil bendera Indonesia. Indonesia bawa sepeda hotel ini. Nah itu. Nah masalah sekarang yang bikin mahal apanya pak? Hotel perjalanannya ya, belum usaha travelnya itu pengen mendapatkan keuntungan dari sana ya enggak? Masuk Masjidil Haramnya gratis, minum air zam-zam sepenuhnya sampai buncit perutnya gratis, mau mandi gratis, semuanya gratis ya pak ya? Itu yang jadi masalah pak, akhirnya kita repot sendiri kan, ya Allah haji mahal, ya Allah umroh mahal, enggak ada kesempatan nih, mati aja. Ya kan? Seperti itu pak. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi itu wakaf tadi ya. Jadi wakaf itu contohnya apa tadi pak? Benda yang menetap. Masjid, kuburan, sumur. Ya pak ya. Terus apa lagi pak? Sekolahan. Bisa diwakafin gak pak? Tanah, jalan. Kalau nggak salah, di mana ya? Ada yang pernah cerita di wilayah di sini masih wilayah Babelan itu. Jadi ketika itu terjadi pacak pelik, susah dapat air. Waktu itu belum ada pump, Babelan susah waktu itu. Gak tau saya lupa siapa yang cerita dulu. Jadi dia mau bekerja sama dengan pembuatan sumur itu pak, sumur apa? Air serapan yang dibuat besar gitu. Pernah dengar kan? Kata ya, nggak tahu saya nggak ada cerita nih, harus tahu. Jadi sumur itu dibuat pak untuk kepentingan bersama. Jadi kita kerjasama sama orang Korea kalau nggak salah waktu itu. Dia jago untuk pembuatan sumur-sumur resapan, kemudian biar muncul airnya banyak, kemudian nanti bisa dialirkan ke seluruh warga. Siapa yang cerita ya? Apakah di sini? Apa di mana? Nggak dengar nggak pak di kosong itu? Kamu nanya. Belum pernah dengar ya? Siapa pernah dengar itu? Nah itu terjadi pak. Statusnya apa pak? Wakaf. Wakaf. Dipakai air itu. Kalau dipakai air itu buat sumur itu pak, sama kayak sumurnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan pernah beli sumur ya pak? Sumur di Madinah. Ya pak ya? Sumur itu sampai sekarang dipakai oleh orang banyak untuk kepentinganmu digratiskan. Padahal belinya dari orang Yahudi. Yahudi jualnya mahal waktu itu sekitar 2000 dirham. Kalau diuangkan pak, satu dirham itu 4000 perak. Kali 2000 sekitar berapa? 4000 kali 2000 berapa? Banyak. Ya pak ya. Waktu itu setelah dipenggal di belah dua sumurnya pak, ya sumurnya belah dua. Setelah itu sumur yang satu itu kembali sama Utsman bin Affan. Sumur yang satu itu digunakan untuk Yahudi, ya untuk diperjualbelikan airnya. Tapi Utsman bin Affan gratisin air, sehingga orang nggak mau ke tempat orang yang Yahudi ngambil air. Akhirnya apa? Mau nggak mau dijual. Sumur Zuma apa sih? Apa itu? Di dalam kisah Indonesia. Akhirnya kebeli dan sumur itu sampai sekarang dipegang oleh lembaga wakaf. Ya dipakai terus kepentingannya. Utsman bin Affan orangnya sudah meninggal. Tapi jariah sodako jariahnya itu mengalir terus sampai hari kiamat. Kita ingin individu kita, ya individu kita ingin adalah pemikiran untuk seperti itu. Gimana caranya? Mau bapak mau ganti rumahnya nanti diserahkan ke anaknya terus digunakan rumahnya itu untuk kepentingan keluarga atau kepentingan untuk rumah tangkis terserah atau apa yang penting bermanfaat untuk orang banyak pak ya pak ya, sehingga apa pak mudah intinya wakaf itu beda wakaf dengan sedekah beda ya. Wakaf itu harta yang tertahan, contohnya apa tadi pak? Masjid, sumur, bisa berupa kuburan, bisa berupa jalan umum, tol bisa juga sekolahan.
yayasan dan seterusnya. Banyak hal. Yang penting harta itu tertahan. Ya Pak ya? Tertahan. Nanti ada perkembangan Pak namanya wakaf tunai. Nanti saya ada coba kembangkan karena kita adu dengan Alfamart Indomaret tadi. Ini ada contohnya biar lebih paham ya Pak. Nah, intinya wakaf itu Pak ada barang yang kita paling cintai, kita berikan dan asas manfaatnya untuk orang banyak. Contoh, kita punya Al-Quran yang sering kita baca atau jarang kita baca, gak apa-apa. Kita serahkan ke masjid. Selama Al-Quran itu dibaca oleh orang, maka dapat pahala sampai kita meninggal dunia. Ya Pak ya? Ini masjid, Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini Pak, diwakafkan oleh Bu Alfiah. Selama beliau nanti dalam Al-Quran sampai di kiamat, asalnya tulus ikhlasnya beliau itu sampai pada Allah dan ridhonya, maka beliau ya mendapatkan taufik yang berupa sedekah jariah. Ya Pak ya, ini baru satu masjid. Gimana caranya berbagai macam masjid? Terlebih beri lagi ya, karena peluang-peluang untuk masjid luar biasa. Tapi banyak peluang-peluang yang lain yang sangat luar biasa, seperti contoh rumah tahfiz atau jalan umum yang sering dipakai orang itu jarang wakaf. Sekarang kuburan juga gak ada yang wakaf Pak. Minimal sekarang kita mau mati aja 3 juta sekarang. Percaya gak Pak? Gimana Pak Uli? Benar? 3 juta itu gali kuburannya dong, 1 kali 2. Belum lagi ambulannya. Tahunannya. Belum tahunannya. Ya, apalagi makam artis itu kemarin BCL di apa namanya? Suaminya meninggal dunia di apa? Karawang itu. Tempatnya? Ya rasa. Bougainville. Itu 1 miliar harganya, Masya Allah. Jadi bisnis. Ya. Kalau wakaf ini kita sudah ada lembaga wakaf, bahkan undang-undangnya ada. Cuman apa namanya? Dari badan wakaf tidak mempunyai sub-sub kayak di partai, Pak. Kalau di partai politik itu kan ada semacam ranting, cabang gitu ya, yang urus-urus. Ya. Nah, Basnas juga masalahnya seperti itu. Jadi tidak punya lembaga yang khusus di wilayah-wilayah, sehingga tidak bulat gitu ya, kumpulnya nggak bulat. Jadi memang masyarakat masih menyebar. Ya, ini bedanya Pak. Jadi harta itu pokok harta harus ditahan, tidak boleh dikonsumsi langsung. Ya masjid nggak bisa dikonsumsi ya Pak. Ya. Kuburan apalagi. Ya, kalau sedekah itu perubahan pemikiran dari pribadi ke masyarakat. Ya Pak ya, itu pribadi ke masyarakat. Oke lanjut, sudah tadi ini ada pasalnya Pak, seperti itu ya. Saya nggak ngomongin ini. Rukun wakaf ada 3-4 ya Pak. Satu wakif, orang yang mewakafkan. Dua mauquf, itu harta bendanya. Yang ketiga orang yang diserahkan, mauquf alaih. Ya, di sini kita simpelnya adalah pewakaf wakifnya adalah mu'al, mauqufnya adalah masjid, mauquf alaihnya adalah yayasan nama istiqomah. Contohnya biar gampang paham. Sigotnya adalah kita sudah melakukan ikrar wakaf kemarin, ada piagamnya dipegang oleh Pak Anjar. Ya, jadi rukun wakafnya sudah sempurna, sudah dilaksanakan dengan baik. Ya Pak ya, itu contohnya. Biar mudah. Nazirnya adalah DKM. Nah, pada saat ini kami diamanahkan oleh yayasan untuk jadi penanggung jawab. Nazir itu adalah penanggung jawab yang mengurusi masjid ini. Siapa semuanya? Ketua Majelis Taklim MPU, ketua TPA-nya anak-anak, ketua DKM-nya musala ini. Itu nazirnya. Nah, sub-sub bagiannya adalah pengurus DKM. Jadi kita menjalankan amanah daripada wakaf. Untuk apa Pak? Untuk amanah. Wakaf di Indonesia belum produktif, saya tidak perlu cerita karena teman-temannya banyak sekali. Oke, ini kita potensi wakaf tunai. Tadi wakaf yang tidak bergerak sudah banyak orang yang memberikan. Ya. Nah, sekarang kita coba kasih gambaran Pak. Jumlah muslim ada berapa di Indonesia? 250 juta muslim. Sekarang anggapannya 200 juta. Ya Pak ya? Karena apa namanya itu populasi segala macam ya, waktu tahun 80-an saya masih lihat grafiknya adalah 97% muslim. Kemudian berturun-turun sampai tahun 2000 itu 87% muslim, sisanya non muslim. Kemudian saat ini mungkin sampai 78% muslim. Itu kalau kita runutkan lagi dari segi kualitasnya
nanti akan kerucut-kerucut, paling muslim yang benar-benar kualitasnya berbobot itu masih paling 20%. Itu pun syukur alhamdulillah bagus. Oke, dari 200 juta kita ambil orang yang sadar tentang wakaf. Wakaf tunai ya, Pak ya, berupa uang. Kalau seandainya semua muslim yang sadar tentang konsep wakaf ini menanamkan uangnya misalnya ke negara sebesar 1 juta saja per tahun nih, Pak. Per tahun nih. Ya, Pak ya. Dengan total muslim berapa, Pak? 100 juta dari 200 juta. Kita ambil 100 juta yang paham tentang konsep ini. Itu udah orang kaya, YouTuber, apalagi, Pak? Orang yang penghasilannya lebih dari cukup, lebih dari keperluan, kumpul 100 juta. Kalau kebanyakan 100 juta 50 juta nih, Pak. 50 juta kurangin lagi. Dikali 1 juta selama setahun. 50 juta kali 1 juta berapa, Pak? 5 miliar atau 5 triliun, Pak? Angkanya berapa itu, Pak? Hah? 50 juta? 1 juta. Sorry, 50 juta orangnya dikali 1 juta rupiah. 1 juta 6. 50 juta berapa? Berapa, Pak? 50 miliar. 50 miliar 1 tahun. Ya, Pak, ya. Lembaga wakaf langsung eksekusi. Yuk, kita runut dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh. Ada enggak? Kalau fokusnya ekonomi, lembaga wakafnya, maka dia fokus ke ekonomi. Ya, ekonomi itu maksudnya untuk pemberdayaan biar ada orang yang menggerakkan ekonomi. Dibuatlah misalnya contohnya Alfamart, semacam Alfamart gitu di wilayah Aceh misalnya. Dari Alfamart itu, Pak, kemudian setelah itu penghasilannya itu diputar lagi untuk apa, Pak? Bagi warga-warga atau pedesaan yang tidak mempunyai air, baik air yang berupa dikonsumsi atau air yang berupa apa, Pak? Mandi, kemudian untuk keperluan sehari-hari atau air digunakan untuk perkebunan. Hidupkan ekonomi, kan? Setelah itu dari 50 miliar paling diambil 1 miliar 2 miliar lah untuk apa namanya? Untuk pengelolaan itu. Setiap tahun begitu, Pak. Kira-kira nah, kira-kira kita kira-kira, Pak. Kira-kira ada orang yang lapar enggak? Ada orang yang tidak bisa minum air lagi enggak? Lama-lama aqua biru, leo, gunung enggak laku, Pak. Karena ada sumur. Ya, gara-gara wakaf tadi. Ya, Pak ya. Kalau ini saya enggak, bukan itu, Pak. Kayaknya 50 triliun ya, bukan 50 miliar. 50 triliun. Ini aja 600 ribu setahun itu 1,2 triliun. Ya. Dari Sabang sampai Merauke udah selesai semuanya masalah sumur, udah selesai semuanya masalah air, baru fokus tuh 2 atau 3 tahun. Fokusnya kemana lagi, Pak? Ayo kita bikin tol. Bisa enggak? Kan kepentingannya untuk manfaat orang banyak, kan? Buat tol. Bisa jadi enggak, Pak? Bisa. Tol berapa sih sekarang harganya? Yang pernah Bapak dengar di berita, berapa harga tol? Sekitar berapa, Pak Sairin kayaknya tahu deh. Sepanjang dari Jakarta kemana gitu, Pak. Berapa gitu? Berapa triliun? Sementara kita dapat 50 triliun ya. Ambil 2-3 triliun untuk bangun tol. Kira-kira bayar tol lagi enggak, Bapak, ke Jawa? Enggak, Pak. Ini terjadi, Pak. Ini terjadi di wilayah Kuwait, Qatar, Madinah, kalau Bapak umroh nanti. Naik bis itu gak bayar tol, karena lembaga wakafnya jalan, ya, ya jalan. Kita belum berjalan karena kesadaran kita nanti-nantinya gak ada. Ya, ya. Sedikit lagi ya Pak Budi ya, sedikit lagi biar biar oke. Nah, ini saya kasih gambaran, Pak. Di Indonesia Alfamart itu, ini tahun berapa artikel dibuat oleh Pak Ulip? Ya, Pak ya, orang yang menguasai tentang wakaf, ya, Pak ya, di Indonesia. Ini ibaratkan 4.800, mungkin sekarang sudah sampai 5.000 outlet. Ini baru Alfamart, Pak, belum Indomaret. Alfamart dan Indomaret itu bersaudara orangnya, orangnya sama aja. Ya, Pak ya, sama kalau Bapak nggak usah kaget, ya, Pak ya. Sekarang ada namanya JNE,
JNT, Paksel, apa lagi? Min? Hah? Ninja, Ninja ya? Antar aja si cepat, kawan. Itu orangnya sama, Pak. Pemiliknya sama, ternyata muslim orangnya. Kaget juga kita. Ya, wakafnya udah banyak, masjid, apa segala macam, udah semuanya. Akhirnya dia bekerja sendiri, individu, karena dia kaya, dia wakafkan, karena muslim. Nah, sementara Alfamart, ya, pendapatan per tahunnya 14 triliun, Pak. Dari 5.000 atau 4.800 outlet ini, 14 triliun. Yang perlu kita soroti adalah 11% sahamnya milik publik. Paham ya? Misal saya punya Alfamart, saya individu sendiri punya Alfamart. 89% saham saya. 11%-nya milik Bapak semuanya. Ada di Pak Guru, ada Pak Anjar, Pak Salutin, Pak Sahirin, Pak Don Devi, Mbak, segala macam. 11%. Kira-kira Pak, yang 11% ini dia pengen dapat untung gak? Pengen dapat untung gak? Dia punya saham kok. Ya gak? Rebutan 11% ini Pak. Nah bagaimana yang punya individu, publik, yang punya sendiri, kayak saya? Apalagi saya non-muslim. Ya Pak ya? Saya akan bangun gereja dong. Ya enggak? Ya dong, keyakinan saya begitu. Misalnya, contoh ini Pak ya, kita contoh. Ya. Nah inilah yang terjadi. Ini kalau kita baru ngomongin tentang wakaf produktif tadi, berupa apa Pak? Wakaf tunai produktif. Wakaf itu adalah benda berupa uang yang ditunaikan, kemudian dia produktif. Uang itu diputar untuk usaha. Ini bisa jadi wakaf Pak. Ya, karena ini miliknya adalah individu, maka untuk apa? Individu juga. Akhirnya beliau-beliau yang punya Alfamart di luar ini bikin apa, Pak? Bikinnya apa, Pak? Bikin perumahan, buka lahan baru untuk kawasan elit segala macam. Itu baliknya ke bisnis lagi, bisnis lagi. Tidak memikirkan dengan kebaikan untuk orang banyak. Ya, mungkin ada, tapi ya pastinya untuk teman-teman saudara kita yang lulus. Ini baru ngomongin saham ya, ya. Ini saham. Nah, bagaimana dengan yang pernah viral? Kalau kasirnya bilang, Pak, ini 500 disumbangin ya. Ya, ya. Donasi ya, segala macam. Pernah dengar, Pak? Ya. Ya, itu 500 perak. Kalau dikali 5.000 outlet, satu kali transaksi berapa, Pak? Sehari satu, Pak. Satu orang transaksi sehari. Ini nyumbangin 500 perak. Kira-kira dapat berapa, Pak? 5.000 kali 1.000 perak berapa, Pak? 1.000.000, Pak. 5.000 outlet dapat 1.000.000 dari sumbangan rentongan tanpa harus kita ke jalan. Canggih dong sistemnya. Canggih banget. Sementara kita muslim minta-minta di jalan. Menghambat orang jalan, terganggu segala macam. Benar enggak, Pak? Karena konsepnya tidak ke jalan. Nah seperti ini Pak, inilah wakaf yang perlu kita pikirkan. Di sini saya punya pemikiran di 05 ini, gak usah jauh-jauh sampai ke luas-luas ini ya. Internal kita aja dulu di 05 ini, jika ada saudara-saudara kita yang tadi tergolong fakir, miskin, segala macam, bisa gak kira-kira kita upayakan untuk membuat satu program. Programnya itu Bapak, kita lempar ke Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Ada yang jago bisnis, jalankan. Kita olah produktivitasnya, penghasilan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu tadi. Akhirnya apa Pak? Semua tidak merasakan susah. Yang tidak jalan sendiri-sendiri, terkapar semuanya. Ini juga lah yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di Masjid Jogokarya. Ya, mungkin ini Pak, mudah-mudahan sih ada manfaat untuk kita semuanya dan jadi pemikiran kita bersama. Selagi konsep ini kita lontorkan, tolong bisa kita sampai ke tahap yang lebih realistis. Baik, itu saja saya kembalikan dulu ke Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.